belum ada KND? KUD kali. Bukan. Bit padi. Pupuk. Pakan ternak. Lah terus apa? KND adalah Komisi Nasional Disabilitas. Peraturan pembentukannya sudah ada. Sudah disahkan oleh Pak Jokowi. Wah, bagus itu. Pak Duko udah tahu? Saya belum tahu. Bu Lurah? Nggak tahu. Terus infonya dari mana? Internet. Loh, Pak Em aku mana? Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas telah diatur melalui Perpres Nomor 68 Tahun 2020 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Saya Danis dari Publikasi. Saya Tio Tegar dari Semua Tidak Berjarak. Nama saya Kamarudin, Ketua Difabel Community of Goa. Nama saya Bima. Hai, saya Muhammad Lutfi. Nama saya Dima. Saya Berti Malingara dari Garamin NTT. Saya yang hilang itu. Kami dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Unpesa Raibelu Provinsi NTT. Harapannya adalah ke depan. Harapan saya untuk saya berharap. Harapan saya terhadap kita semua berharap ke depannya. Harapannya ke depan dan kita berharap semoga hak-hak kita bisa terpenuhi. Senantiasa melindungi hak difabel untuk bersekolah dengan rasa aman dan nyaman tanpa adanya perisakan. Kedua, pemenuhan adanya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan teman difabel. Karena selama ini masih banyak lapangan pekerjaan untuk difabel yang hanya sebatas admin dan office girl atau office boy. Ketiga, memberikan penghormatan atas karya teman difabel dengan diadakannya beberapa hari khusus untuk mengumpulkan karya-karya apapun itu, baik lukisan, rancangan baju, atau pernak-pernik secara nasional. Semoga KND lebih memberikan perhatian untuk teman difabel agar terciptanya inklusi dalam berkarya. Baru-baru ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Sebuah institusi yang kelahirannya tentu saja ditunggu-tunggu oleh kelompok penyandang disabilitas di Indonesia. Karena komisi ini nantinya akan memantau, mengevaluasi dan juga mengadvokasi isu-isu hak penyandang disabilitas di Indonesia. Tapi sayangnya, dari pengaturan yang ada di peraturan presiden tersebut, ada beberapa hal yang patut menjadi bahan evaluasi. Salah satu isu yang menjadi bahan evaluasi adalah independensi Komisi Nasional Disabilitas. Sebabnya, di peraturan tersebut disebutkan bahwa Komisi Nasional Disabilitas adalah komisi yang ada di bawah koordinasi Kementerian Sosial. Tentu ini menjadi sesuatu yang menarik kalau tidak ingin dikatakan aneh. Mengingat sebuah Komisi Nasional Disabilitas atau komisi yang menaungi isu hak asasi manusia seharusnya independen dari kekuasaan eksekutif. Karena dia bertugas untuk mengawasi kinerja eksekutif dalam pemenuhan hak asasi manusia. Maka, seharusnya pemerintah saat ini mendengarkan aspirasi kelompok disabilitas yang sebagian besar memprotes substansi pengaturan tersebut. Harapan saya terhadap KND, semoga kelak nanti KND betul-betul menjadi penyambung lidah antara difabel dengan pemangku kebijakan di negeri ini. Sehingga Indonesia yang inklusi kelak nanti betul-betul terwujud. Salam inklusi. Banyak banget polemik yang ada di perpres ini, mulai dari kurang representatif hingga kurang melibatkan teman-teman difabel dalam penyusunan perpresnya. Oleh karena itu, kita semua sepakat untuk mendesak pemerintah untuk segera melakukan revisi. Terlebih, revisi ini juga merupakan salah satu bentuk kinerja dan keseriusan pemerintah terkait isu difabel. Kita semua berharap ke depannya tidak akan ada lagi perundungan, stigma negatif hingga diskriminatif semua tentang teman-teman difabel. Semoga kedepannya Indonesia akan menjadi negara yang inklusif. Salam inklusif. Presiden tentang Komisi Nasional Disabilitas telah lahir
Disabilitas saat ini bukan saja tugas dan tanggung jawabnya Kementerian Sosial, tetapi disabilitas adalah tugas dan tanggung jawabnya kita semua. Dengan adanya Perpres KND, kita terus mengawal agar pemenuhan hak penyandang disabilitas lebih baik lagi dalam semua lintas sektor. Harapannya ke depan adalah, marilah kita menciptakan lingkungan yang inklusi dan tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Personally, KND disadari atau enggak menunjukkan bahwa disabilitas adalah isu yang eksklusif karena membutuhkan lembaga yang menangani khusus permasalahan ini. Padahal mestinya, difabel adalah isu multisektoral sehingga tidak perlu memberikan label bla 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 khusus disabilitas, bla 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 ramah disabilitas. But overall, kita mengapresiasi perjuangan teman-teman yang mendorong pemerintah sehingga lebih kiat terhadap isu-isu disabilitas di Indonesia. Tentunya dengan beberapa penyesuaian, kita berharap KND bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap kehidupan difabel di Indonesia. So, let's see what they can do for us. Saya ingin mengucapkan terima kasih Presiden Jokowi sudah menerbitkan peraturan presiden tentang Komisi Nasional Disabilitas. Semoga hak-hak disabilitas bisa terpenuhi. Terima kasih. Perpres tentang Komisi Nasional Disabilitas. Ini adalah satu bentuk perjuangan untuk teman-teman penyandang disabilitas, untuk kesetaraan dan untuk kemajuan dan untuk inklusivisme. Selamat Indonesia, selamat penyandang disabilitas semuanya. Sangat senang dengan kehadiran Komite Nasional Disabilitas dan dengan lahirnya Perpres nomor 68 tahun 2020 adalah bukti kerja keras dari teman-teman difabel untuk memperjuangkan hak-haknya. Akan tetapi, yang menjadi catatan penting adalah saya berharap agar Perpres ini bisa ditinjau lebih lanjut agar benar-benar prosesnya melibatkan teman-teman disabilitas dan benar-benar mengakomodir kebutuhan teman-teman penyandang disabilitas di Indonesia. Saya mendukung Komisi Nasional Disabilitas atau KND. Saya juga mendukung Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020. Tetapi perlu direvisi lagi agar proses awal pembentukan komite ini benar-benar melibatkan para disabel. Mendukung revisi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang pembentukan Komisi Nasional Disabilitas untuk perlindungan seluruh penyandang disabilitas di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Kumpesa Rebelo. Mantap. Komisi Nasional Disabilitas atau KND itu merupakan organisasi yang sangat penting saat ini, khususnya dalam upaya difabel mendorong, memantau pemerintah untuk menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak difabel di seluruh Indonesia. Untuk itu KND harus mendapatkan support bukan hanya oleh negara tetapi juga oleh organisasi-organisasi difabel yang ada di seluruh Indonesia. Karena tanpa kekuatan itu, komisioner yang berjumlah hanya 3 orang itu akan sulit bekerja secara maksimal. Dan untuk itu mari kita dukung keberadaan KND untuk proses kemajuan pemenuhan hak-hak difabel di Indonesia. Perpres tentang Komisi Nasional Disabilitas telah lahir. Senang, happy, bangga, jingkrak-jingkrak, bahkan sampai jungkir balik. Boleh banget. Tapi yang paling penting, kita harus terus mengawal agar perlindungan dan pemenuhan hak difabel ke depan lebih baik lagi. Dan harapannya adalah ke depan nggak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi dusta di antara kita, tidak ada lagi perundungan, tidak ada lagi stigma negatif bagi kawan-kawan difabel. Mari kita kawal bersama, salam inklusif, nothing about us without us.